Oh, jadi dapatnya di kuburan guys, punden ya, burung perkutut punden. Nah guys, makan aja bau guys. Sepertinya roda semoyo ya. Roda semoyo ini burungnya, suaranya mewah guys. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys ya. Kita lagi jemur-jemur burung perkutut nih guys nih. Pas lagi jemur-jemur tadi tim ngabarin guys dapat, dan ini timnya datang dan dia bawa pikatan guys nih. Jadi katanya dapat burung perkutut yang istimewa guys. Enggak tahu ya itu dapat di mana, punden atau apa, enggak tahu. Jadi dapatnya itu pagi ya. Jadi pas kita lagi jemur-jemur dia datang. Dapat tadi cuma enggak ke video gitu ya. Makanya kita langsung saja guys ya, tanya burung perkututnya seperti apa guys, kita review langsung aja. Oke guys, tadi pagi kita habis pikat ya. Sekarang udah ganti nih pakaiannya. Tadi kita enggak bawa HP, enggak bawa jam juga. Jadi ya HP-nya keburu mati ya. Ini guys. Suaranya ini burung bersuara mewah ini. Ini punden tadi. Ini. Oh, punden. Oh, jadi dapatnya di kuburan guys, punden ya, burung perkutut punden. Wih, makan aja bau guys. Mantap sekali guys ya. Mantap men. Nah guys, ini burungnya nih. Tadi habis di dia kan buang kotoran ya. Iya. Yeah. Sama kita apa, bersihin ya. Nah guys, ini burungnya nih. Sepertinya roda semoyo ya. Roda semoyo ini burungnya, suaranya mewah guys. Jadi ini burungnya roda semoyo ya. Iya. Coba dekatkan dulu nih, lihat. Seperti inilah guys, ciri-ciri burung yang bersuara gede ya. Oh, lihat guys. Patok lurus. Terus apa, lubang hidung gede, besar ya. Terus juga sorot mata tajam. Iya. Agak keriput di apa, kelopak matanya ya. Suara-suara mewah seperti ini guys. Suara mewah ini ya? Ya, kakinya juga biasanya gede-gede. Oh. Berarti ini plus ya. Jadi berkaturangan terus suaranya juga mewah ya. Dan biasanya juga burung yang bersuara mewah itu kakinya agak ke ungu-unguan guys. Oh, coba ya. Jadi ini sisiknya itu ungu-ungu gitu ya? Ya, ini sisik ciri-ciri burung yang bagus ya, seperti ini. Kakinya, cengkramannya juga mantap, kuat ya, kuat. Warnanya ungu gitu. Warnanya ungu. Dan juga ini ciri-ciri burung yang cepat manggung, biasanya sisik di sininya tuh apa, nggak ada pecahnya ya. Oh. Biasanya ini burung cepat manggung biasanya. Sejajar ya. Ya. Nah biasanya juga kalau burung bersuara gede itu capit tulangnya enggak nempel tuh. Oh, enggak rapat ya, agak ronggaran lah. Karena kan posisi dia buat apa, bersuara tuh, kalau yang capitnya nempel biasanya itu suaranya kecil, kristal. Seperti itu ya. Jadi ini hasil dari mana tadi? Dari makam ya, deket desa-desa sini lah. Tadi kita hitung ekornya ya, cuman ya kita boleh hitung lagi lah. Nah guys, ini lagi dihitung ya ekornya ada berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 guys. 13 selai. 13 selai. Oke guys, jadi ini burung perkutut lokal alam hasil dari punden ya. Untuk paruhnya itu besar, dia suaranya besar, dan juga dia memiliki mata atau kelopak mata rondo semoyo guys ya. Dan untuk ekornya 13 selai ya. 13 selai. Oke guys, jadi burung ini sangat istimewa, sudah berkaturangan plus suaranya juga besar guys. Asli lokal alam. Asli ya. Burung udah lama ini di alamnya nih.
Udah tua ini burung? Tua ini. Mukanya juga serem banget nih. Bahkan bagi teman-teman yang request burung, lebih baik sih nyamper aja ke rumah ya, karena dekat ini. Masih kemana nih? Sini aja ini. Umur satu ke sini? Ini yang ekor 15 ini ya. Oh ini? Yang ekor 15. Biasanya kita kalau apa masukin burung kepada burung yang udah makan ya, ini udah makan ini. Walaupun agak liar ya biasa kalau burung perkutut sih ya. Kita masukin. Oke, jadi burung perkutut yang baru dapatnya dimasukin ya? Gede banget guys. Ke burung yang sudah makan-makan lah, intinya biar dia tahu tempatnya ya. Beda banget tuh guysnya, dari kelopak matanya aja itu udah rondo semoyo banget guys. Tuh. Jenis-jenis burung langka seperti ini guys, yang rondo semoyo atau burung-burung hasil pikatan seperti ini tuh gak susah biasanya. Susah didapatkan, dan biasanya burung kayak gini tuh cerdas. Iya. Nah guys, ini burungnya nih. Karena di alamnya udah tua ya, udah tahunan, jadi dipikat juga susah. Dan alhamdulillah ini kena ya, ini kena sama Mas Depong ini. Mas Depong? Ya Mas Depong, jadi Mas Depong poin 2 ya. Alhamdulillah poin pertama Mas Depong ini ya, trotol yang masih gede banget ini. Oh masih muda tapi ya? Masih muda banget. Tapi gede banget ya? Gede banget tuh, coba sandingkan dengan yang ini. Sangat gede. Iya ya, walaupun masih muda tapi gede banget ya. Calon-calon mewah, kakinya gede. Iya guys, tuh bisa kalian lihat ya. Dan yang kedua yang ini poinnya. Rata-rata Mas Depong mendapatkan burung-burung yang mewah. Yang besar ya? Iya. Oh, si Depong itu dapat 2 guys, yang ini sama yang ini ya. Yang itu masih anakan, tapi udah postur tubuhnya gede banget ya. Nah, ciri-ciri burung baru dapat seperti ini guys. Gak mau diem ya. Tuh. Kalau baru dapat seperti ini guys. Ini udah berapa hari? Udah 3 hari nih. 3 hari, alhamdulillah ini. Kasih nama Bima aja dah, gede soalnya. Bima. Burungnya tuh gede banget ya. Lihat guys, postur tubuhnya juga tuh. Nah, kalau kalian masih ragu seperti ini guys, kalau burung udah baru dapat seperti ini nih. Jadi dia nggak mau diem ya. Mencari cara apa? Untuk keluar ya. Untuk keluar seperti itu. Nanti 2 hari 3 hari dihubung juga di antang. Oke guys, jadi hari ini dapat burung perkutut lokal alam atau BPL ya. Jadi burung itu berkaturangan ya. Jadi ekor 13 ya. Rondo semoyo ya. Suaranya mewah. Suaranya mewah guys ya. Jadi sangat istimewa ini burung ini. Pasti di mahar ini. Ya, kalau harga cocok ya. Harga cocok kita mahar. Oke, jika harga cocok ini mahar ya. Ini udah ada yang pesen ya. Kalau ini udah ada yang pesen ya. Yang muda ini ya. Gede banget guys ya, yang masih anakan ini nih. Jadi yang ini sudah ada yang booking ya. Alhamdulillah. Jadi kalau kita dapat BPLR tuh sudah langsung di booking ya. Kan kisaran di kita bagi yang baru dapat itu burung sekitar 150 atau 200 tergantung dia bagus tidaknya ya. Iya, tergantung burungnya lah. Ada juga yang sekitar bangsa 500 seperti ekor 15 seperti itulah. Jadi tergantung kepada burungnya lagi guys. Katurangannya biasanya kalau katurangan kita udah dipisah-pisahin, dan juga katurangan di kita insya Allah suaranya mewah. Iya benar ya. Jadi yang banyak nanyain ini minta WA atau apa ya, untuk menghubunginya itu bisa ke Facebook aja guys ya, inbox aja di situ. Nanti kita kasih di deskripsi gitu. Jadi burung kita itu campur ya, ada yang berkaturangan, ada dari segi suara ya. Ada juga yang anakan. Ada juga anakan masih muda, seperti itu guys ya. Jadi bervariasi ya, dari harganya juga bervariasi guys. Bahan pikatan juga setengah jadi ada, yang udah jadi ada ya. Jadi kita juga jual calon pikatan ya. Iya, calon pikatan udah berani bersuara di apa, di pohon lah. Ada, jadi kita insya Allah dengan harga yang cocok nanti bisa nego-nego lah. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi kita tidak hanya menjual burung perkutut yang berkaturangan, yang suara besar, kita juga jual calon pikatan ya, yang sudah mulai bunyi-bunyi ada guys ya, bersama kurungnya juga ada guys, atau merbuknya ya.
Oke, mungkin cukup sekian dulu guys ya. Jadi hari ini kita dapat burung perkutut yang istimewa. Yang di bawah ini guys, dia ronda semoyo, ekor 13 dan suaranya mewah. Oke, terima kasih banyak yang sudah subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.